Selamat datang dari Wisata Channel. Hari ini saya mau bahas saham Zing atau Kapuas Prima Call, teman-teman. Jadi sekarang ada di level sekitaran 92 ya. Dan ini juga menjadi trending di teman-teman di ajaib. Nah, kalau ngeliat kayak gini, di level-level sekitaran udah naik 1,1% atau naik 1 poin. Kalau ngelihat teman-teman volume transaksinya ya lumayan lah ya karena emang harganya juga cukup uh, murah gitu teman-teman. 990 m. Kita akan ngelihat di sini teman-teman apakah dia bisa ARB kayaknya nggak mungkin ya. Titik ARB-nya ada sekitaran 85 yang which mean nggak mungkin sih agak susah ya. Secara teknikal teman-teman, kalau secara teknikal gini 86% dibeli ya teman-teman Ingat ya, ini jangka menengah Oh ya teman-teman, jangan ada yang komennya aneh-aneh ngomongin tentang analisa lalili-lalili eh lalili. Uh, Ini Purely technical analysis, teman-teman. Kalian boleh tonton, kalian boleh ngikutin, tapi jangan komen yang aneh-aneh. Please banget, teman-teman, jangan komen yang aneh-aneh gitu ya. Jadi, uh, kalau kalian merasa video ini membantu, please butuh dukungannya untuk subscribe ataupun dukungannya untuk like gitu, teman-teman. Jangan selalu menghakimi setiap video orang. Tolong ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini 86% dibeli dan menggunakan 14 indikator technical yang berbeda. Dan titik tengahnya adalah 87, teman-teman. Titik beli adalah sekitaran 83 sampai 85. Ingat ya, ini Fibonacci retracement. Jadi jangan ada yang nanya lagi teman-teman Kaibra ini nebak-nebak ya atau apa. Enggak, ini technical teman-teman ya. Titik belinya adalah 89 sampai 91. RSI-nya masih netral karena di level-level sekitar 50-60. Moving average nya sendiri sudah di atas nilai rata-rata harian kecuali yang 200. Oke. Okay? Thank you semuanya yang nonton video ini jangan lupa di-like, comment dan juga subscribe. Bye bye.